Kalau disebut pasal keluarga, sekarang soalan saya adalah untuk khas untuk orang yang sedang berkeluarga dan juga bakal berkeluarga. Kebahagiaan rumah tangga atau keluarga bermula daripada hati yang sentiasa dekat dengan Allah. Betul, saudara? Okey, jadi boleh terangkan kepada kita bagaimana untuk memiliki hati yang membolehkan kita untuk berbahagia dengan keluarga itu, berkeluarga itu. Ustazah, boleh terangkan macam mana? Saya, kenapa adalah masalahnya? Saya bahagia. Bahagia dan tak bahagia berpunca daripada hati. Kan? Ada setengah orang kata, saya kaya raya tapi saya tak bahagia. Kenapa? Sebab hati dia tak bahagia. Dia derita. Ada juga pepatah mengatakan, biarlah kita tak kaya, kita tak cantik, tak comel loteng, tetapi kita bahagia. Kerana bahagia tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Boleh tak pergi kedai saya nak beli bahagia RM10? Ada tak orang jual bahagia? Tak ada. Ha? Bahagia tak boleh dibeli di mana-mana. Dalam rumah tangga ni kita mesti ada pasangan, kan? Ada suami, ada isteri. Suami ada isteri, isteri ada suami. Dan berkata Profesor Dr. Hamka, Allah memberi kita dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar, dua mata untuk melihat. Tetapi kenapa Allah mengurniakan kita hanya sekeping hati? Kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Allah suruh kita mencari sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita kecapi kebahagiaan. Siapa? Maknanya kalau isteri, suamilah. Kalau suami, isterilah. Allah gabungkan kedua-duanya supaya kita menjadi bahagia. Kalau anak-anak muda zaman sekarang, kan, apa cerita lagu Najwa Latif apa? Bahagia. Macam mana? Tu abang tu singgah tu mesti tahu tu. Belakang tu. Bahagia, kan? Dia lukis bentuk love, lepas tu ada apa tu retak, kan? Retak tu tandanya apa? Tanda tak bahagia, kan? Retak rapuh kat tengah. Kenapa? Kerana tidak ada prinsip. Dia mesti ada prinsip, kan? Kalau nak bahagia mesti ada prinsip-prinsip yang boleh membahagiakan hati dia. Kalau hidup rumah tangga, ada prinsip dia. Di dalam buku doa dan tikhas, doa dan tip keluarga bahagia ini, saya simpulkan prinsip 11S yang perlu ada dalam keluarga supaya kita memiliki hati yang bahagia bersama isteri dan anak-anak. Apa dia? S yang pertama, syariat. Apa itu syariat, Ustazah? Syariat maknanya keluarga itu mestilah mengutamakan perkara atau hal ehwal agama. Terutamanya dari prinsip solat. Solat juga doa. Jangan orang kata, solat, doa. Tak, solat juga diistilahkan sebagai doa. Di solat, kita sebut nama Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, amalku, segalanya untuk Allah Ta'ala. Sebab itulah doa selepas solat tu mujarab, makbul. Sebab kadang-kadang satu hari kalau orang tak solat, dia tak berdoa. Setuju tak dengan kata-kata saya? Kalau orang yang tidak solat, dia tidak berdoa. Sebab apa? Sibuk dengan tugas harian. Tapi kalau orang yang solat, walaupun dia solat hanya 4 minit atau 5 minit, 4 rakaat, kan? Selepas tu, dia akan solat walaupun sempat, dia akan doa walaupun sepatah doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak minta. Kan? Sekurang-kurangnya. Ataupun Allah maghfirli. Ataupun istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Istighfar juga doa. Apa maksud astaghfirullahalazim? Aku mohon ampun padamu ya Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Maknanya kita berdoa kepada Allah supaya mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi bila syariat kita diangkat dalam keluarga kita, kan? Jadi anak-anak pun terdidik dengan didikan yang baik. Ibu bapa pun ayah mengimamkan solat, ya. Minta maaf saya sebut, amat malang kalau ayah tak pernah mengimamkan isteri dan anak-anaknya dalam solat. Kalau boleh, mesti kalau boleh, kalau dalam tak sibuk tu, mari kita solat sama-sama. Biar ayah jadi imam. Nanti anak-anak ikut dengan isteri. Itu adalah penanda aras kebahagiaannya. Kita tengok banyak keluarga-keluarga yang tak bahagia sebab dia tidak meletakkan syariat atau agamanya di tahap yang pertama. Yang kedua, salam. Salam ya. Assalamualaikum. Kan? Jarang. Betul.
petang-petanglah hari-hari kita berjumpa, tak perlu bagi salam. Balik ni rumah saya, aku dah bagi salam. Orang bagi salam, orang lain datang rumah kita baru bagi salam. Itu salam. Kita datang rumah kita pun, bagi salam. Assalamualaikum. Sekarang ada ting-tong kan? Ting-tong, ting-tong. Kalau boleh, tukar ting-tong tu pada tekan ni. Assalamualaikum. Tekan ni, Assalamualaikum. Ada tak? Ada kan? Ada. Kita cuba cari. Saya pun nak cari satu kan? Di antara suami saya. Kalau kita balik ke rumah, tak ada orang lah Ustazah. Anak-anak selalu cakap dengan saya, tak ada orang Ustazah. Kita nak bagi salam kat siapa? Nanti kan tiba-tiba kita bagi salam. Assalamualaikum. Tiba ada yang jawab, Waalaikumsalam. Di rumah. Siapa yang jawab di rumah tu kan? Dalam rumah tu. Kalau tak ada orang, kita bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maknanya, salam sejahtera ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maknanya mungkin para malaikat ada di rumah kita. Jadi kita tak bagi salam kepada siapa? Kita bagi salam pada diri kita dan juga hamba-hamba yang soleh. Kalau ada jin syaitan tu, dia tak boleh, dia takut dengan salam sebenarnya. Dan apabila suami atau isteri balik kerja, bagi salam. Assalamualaikum. Sebab apa? Di kemahnya, dekat pintu rumah tu ada syaitan. Seekor syaitan tu memang berfungsi dia, dia akan mengguruharakan hubungan suami dengan isteri. Kalau suami bagi salam, dia kata, alamak, tak boleh masuk aku kat situ sebab dia dah bagi salam. Kalau dia masuk terus terjaga, dia akan ikut belakang kita masuk. Sebab itulah bila suami balik kerja kan, isteri ada je benda yang tak kena. Ataupun isteri balik kerja, suami dah ada kat rumah kan. Macam tu. Bagi salam. Dan syaitan yang berada di depan pintu tu nama dia Dasim. Dasim maknanya nak masuk rumah, bagi salam. Supaya dia tak masuk bersama-sama kita ke dalam rumah kita. Yang ketiga, senyum. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum. Kan kalau kita tengok orang senyum, kita rasa tenang tak? Tenang kan? Kadang-kadang kalau perasaan kita susah hati ke, tiba-tiba kita tengok ada orang senyum kat kita, kita nak balas senyumannya kan? Sebab senyum tu bukan sahaja sedekah, malah menenangkan hati. Senyum tu adalah sedekah yang paling mudah. Senyum di antara suami isteri dan anak-anak. Sabar. Kalau orang dah ada anak, macam saya pun ada anak, dua orang, anak lelaki lagi. Kalau dia jumpa dua orang tu memang fighting-fighting. Lelaki kan? Kecil-kecil lagi. Tak berhenti, mulailah mak dia nak jadi raksasa. Bukan jadi atromen lagi, jadi raksasa. Jadi, sabarlah. Dia sabar pun berdoa juga. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah memiliki dua orang anak. Kurniakanlah aku kesabaran untuk mendidik anak-anakku, ya Allah. Sebab sabar pun Allah yang kurniakan. Dan yang kelima, S yang kelima, serasi. Ustazah, saya baru kahwin Ustazah, tapi masa bercinta dulu saya rasa serasi lah dengan girlfriend. Bila saya kahwin dengan dia, tak serasi lah. Asyik tak kena je, asyik bengkak je. Kenapalah Ustazah? Di sini saya nak tekankan, serasi di sini bukannya bermaksud pasangan kita tu mempunyai sikap yang sama dengan kita, bukan? Kita suka makan ni, dia suka makan ni, tak semestinya macam tu. Tetapi serasi di sini, seorang suami atau seorang isteri boleh menerima segala kekurangan dan kelemahan isteri. Begitu juga isteri, dia boleh terima kekurangan dan kelemahan suami. Jadi bila tahu kelemahan suami kat sini, jadi dia pandai defend macam mana, pandai macam mana nak tutup. Begitu juga suami, ada give and take. Itulah menyebabkan kita serasi. Jadi bila serasi itu, barulah kita bahagia. Eh, yang keenam, sayang. Dah serasi, mesti timbul rasa sayang, menyayang di antara suami isteri. Dan eh, yang tujuh adalah seks. Ya, seks dihalalkan setelah diijab kabulkan. Jadi suami pun kena tahu bagaimana nak menghiburkan isteri. Isteri pun begitu juga. Eh, yang kelapan, sempurna. Sempurna yang macam mana Ustazah? Sempurna apabila suami atau ayah menyempurnakan keperluan anak dan isterinya. Begitu juga isteri atau ibu menyempurnakan keperluan dia di rumah. Jadi bila sempurna, dan S yang ke-9, kita rasa bersyukur, ya Allah. Balik rumah tenang. Makanan dah hidang, suami boleh makan, anak-anak boleh makan, time belajar-belajar, time mengaji-mengaji, time solat-solat. Jadi kita pun syukur, alhamdulillah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, pasti dia tidak akan bersyukur bila dikurniakan dengan nikmat yang banyak. Dapat sikit? Syukur, alhamdulillah. Dapat sikit? Alhamdulillah. Sebab bila Allah bagi yang banyak, kita tetap bersyukur. Dapat sikit? Alah, sikit je. Kan? Sihat pun adalah nikmat. Jadi kita sentiasa bersyukur. Bila kita syukur, barulah hidup kita sejahtera.
rumah. Ada tak suami-suami yang macam ni? Ni suami misali ni, eh? Tak sabar-sabar nak balik rumah, nak tengok anak, nak tengok isteri. Isteri pun macam tu juga. Tengok jam, eh, masa ni tiba dah nak pergi ambil anak. Ha, jadi dia rasa sejahtera dekat rumah dia. Dan S yang ke-11, bila semua 10 S kita dah gabungkan, S yang ke-11, insyaAllah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Itu sahaja.